Oke, coba kita review unitnya ya. Kita ambil sampel 3 unit yang parkir di sini ya. Ini unitnya, ambil sampel kita. Ini kondisi depannya. Grillnya depan rusak grill, ini grill. Nah, kemudian lampu harus ganti nih yang kanan karena buram. Yang sana masih oke, grillnya, lampunya juga masih oke ya, spion masih lengkap. Nah, ini nomor sasis. Nah, kemudian kita lihat dalamnya, atapnya, coba kita naik ke kabin. Ya, ini kondisi kabinnya ya, masih bersih. DCO masih ada. Kemudian kontrol-kontrol masih lengkap. Instrumen masih ada. Handle transmisi masih ada. Kursi masih ada lengkap ya. Kita turun, kita review engine sama transmisi. Nah, ini engine-nya. Engine masih oke, running, cuman karena enggak ada baterai kita enggak bisa tes. Itu transmisi. Silinder steering masih oke. Fuel tank peot-peot ya, tapi masih bisa dipakai. Water separator masih oke. Gardannya masih oke, kering ya. Final trip sepertinya baru ganti oli nih. Spring masih oke, spring. Lanjut ke belakang. Stabilizer masih oke. V-stay oke ya, V-stay. Brake chamber juga masih ada, cuman belum bisa dites bocor atau enggak.